Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga desa Bangun Jaya, Kecamatan Panawan, Kabupaten Ciamis, menghimbau kepada seluruh pemuda, khususnya umumnya masyarakat desa Bangun Jaya, terkait dengan putusan sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi hasil daripada Pilpres 2019-2024, agar supaya semua masyarakat bisa menerima apapun hasil daripada keputusan sidang tersebut. Karena kita harus pahami, ini adalah demokrasi dan ini adalah hasil daripada suara rakyat yang telah menentukan pilihannya pada tanggal 17 April kemarin. Oleh sebab itu, demi terjaganya dan keutuhan NKRI, maka kita harus menjaga persatuan-kesatuan Republik Indonesia Raya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.